sama AA Gajah Baby. Ini siapa? Oh lagi pilek. Iya. Mumu minta tisu. Gak apa-apa, kita kasih tisu. Kasihan karena nggak apa-apa, aku juga kadang-kadang kalau lagi arisan suka gitu kok, makanya aku nggak diajak arisan lagi sama teman-teman aku. Nanti kita kasih tisu ya. Ini Mumu, kalau kamu ngelihat pasangan muda, kenapa saya? Mau nonton apa? Nggak ada, mau nonton apa? Oh, mau nonton ini. Ada tisu. Sebentar ya. Ada tisu. Tolong Mumu. Dia bisa buang ingus ini. Serius? Bisa. Oh, ini anak mandiri. Besok udah punya apartemen sendiri, jangan-jangan bisa tinggal sendiri. Bisa buang ingus sendiri. Coba. Buang. Coba buat buang sendiri gimana? Iya. Terserah deh kebuangnya kemana ya. Yang penting dia buang ingus sendiri, dia bisa. Gak apa-apa diajar mandiri. Ini kalau nih Mumu nih. Kenapa? Mumu ini kan siapa tahu nanti keluar dari gedung The East kan dapat pasangan. Amin. Yang menikah amin. Tahun depan udah punya anak. Amin. Belajar mendidik dari ini mereka berdua. Betul. Ada satu tayangan yang membuat aku ngelihat mereka kayaknya ini mendidik anaknya kok lucu banget sih, dari kecil udah dididik kayak gini. Boleh aku mana? Ani ini ada. Mana? Iya, Kak. Sama-sama. Aa makan. Yang mau dipakai. Dan juga dia roti ini. Bagi ya? Iya dong. Ini bagus nih. No. Oh, minta. Mama minta dong, boleh gak kuenya? Oh, Pipi mau minta juga. Lala. Kok tangan kiri sih? Lala dikasih. Tangan manis dong. Pipi dikasih gak Pipi? Pipi kasih gak Pipi? Oh pinter dia ganti tangan. Makasih ya. Baiknya. Aa sekarang makan sendiri. Pipi nggak dikasih? Iya. Mana? Mana Pipi? Ya kan? Pinter nggak? Bukan cuma pinter ngasih pakai tangan kanan, tapi maksudku ngajarin. Aku pikir tadi dia akan ngasih yang udah dia gigit karena di tangan kanan. Tapi dia taruh dulu ya Aa Gajah Baby ini ya. Terus sama dia pindahin, dia taruh gitu. Iya, jadi dikasih yang baru, dikasih ke orang. Iya, dikasih yang baru. Nah itu kayak gini-gini tuh ngedidiknya ya sambil lalu aja. Pasti ini kamu sambil ngobrol, ngelewat atau... Sambil lalu sih. Ya, kita kan nggak, ya kadang-kadang misalnya dia mau ngasih yang... baru dong, nanti diambil yang baru gitu aja sih ya, seperti kebiasaan kita. Kamu kasih lihat aja gitu. Iya. Nah di usia 2 tahun ini lagi ada tantangan tanya apa dulu nih? Sama tante. Apa? Kakak. Oh iya. Gak boleh diajarin yang enggak anak kecil. Oh iya. Pak bilang kakak. Sama kakak. Kakak. Ini kakak boleh enggak? Boleh enggak gitu? Minta. Enggak, dia mulai bingung kakak mana sih, mana kakaknya. Coba bilang kakak. Bilangnya tante ya. Kakak. Ngomong pakai ini kakak. Nyanyi. Kakak. Oh nyanyi. Dia gini. Dalam hati rapatar gini. Jangan tipu aku ya. Aku gak lihat ada kakak-kakak. Iya itu oma iya ntar. Lo gak boleh ngajarin tamu-tamu kita yang kecil kayak gitu ya. Sekarang di usia mau 2 tahun ini ada tantangan apa? Lagi ngajarin dia apa yang lumayan sulit? Yang lumayan sulit. Karena kalau aku baca. Kalau umur 2 itu kan terrible too. Iya, nggak mau makan, nggak mau apa. Makan. Iya benar. Dikasih tahu dibilang enggak tuh dia bisa, kelojot-kelojot gitu kan. Tantrum, yang nggak bisa lagi tantrum banget gitu. Itu sih yang lagi susah. Dia lagi gitu sekarang. Lagi gitu. Dan kita kan nggak pernah ngajarin mukul dan nggak pernah lihat seumurannya. Nggak maksudnya mukul kita nggak pernah. Oke. Tapi dia udah mulai yang kalau misalnya nggak suka dia mukul gitu. Oh iya, karena sih yang mengekspresikan emosinya kan masih bingung. Dia. Jadi ya itu dia sih yang lagi susah gampang gitu. Jadi yang galak di sini siapa kamu? Kamu galak nggak? Galak. Serius ya, begini kalau kamu bisa tega dimarahin. Rafathar nggak boleh mukul. Dia ketawa. Gitu dia. Kalau nggak dia kalau mukul. Ibu ini terlalu cantik kali jadi ngomongnya anaknya gemes gitu. Dia mukul kan gitu kan. Nggak tahu pokoknya bisa tiba-tiba dia suka mukulin gitu. Mama marah nih gitu, ketawa dia. Aku turun dari mobil dia baru nangis. Oh telat nangisnya. Telat nangisnya. Akhirnya kalau misalnya kayak gitu yang hukum papanya ya waktu itu disetrap. Bisa setrap. Taruh sama gua di atas meja pertama, tapi kan gak ada kursi jadi dia nggak berani turun. Iya. Dia masih biasa aja.
gue taruh di ada nih kayak gini nih apa kayak di taruh di kamar aku ketemu mama lagi ya bukan ya ih besok besok kita ngeliat lewat rumah dia apa ada bayi di atas genteng ngeri lo nangis iya iya tapi dia tetap lompat juga tapi untung gue tangkep bisa juga abis itu gue di dua hari lah didiemin sama dia oh dicuekin jadi kalau gue marah rapatar dia bisa kalau marah gue tidur di kamar di kasur disuruh pergi. Disuruh pergi. Suruh pergi. I don't want to see my daddy iya, katanya. Dadinya gila dan orangnya di buffet juga ya. Aneh juga ya. Tapi kita sekarang pengen lihat emosi orang tuanya yeah, dalam hal-hal situasi tertentu ya. Kita bayangin kalau misalkan orang tuh udah agak gede ya Teh, gimana ekspresi Kak Gigi sama Raffi kalau misalkan Rafathar akan jadi sosok seperti ini. Oke, okay, ada beberapa ya, statement okay. Oh, ya. Silakan pilih. Kita pilih emotikonnya gitu. Yeah. Oke, okay. Statement yang pertama. Ya, tak pegang yang itu. Punya papa. Kalau Rafathar ketika lulus SMP minta di sekolahin di Inggris. Gimana ekspresi? Jadi SMA udah pengen sekolah di Inggris. Iya. SMA. Ya. Sedih ya, aku juga. Sedih lah. Iya. Enggak mungkin bilang enggak kalau emang kita bisa dan nih, emang nih. Anaknya mau ya. Iya, iya. Apa itu? Ah, kaget. Gua kaget. Kenapa lu? Wah, duitnya mahal. Inggris pound sterling ya. Pound sterling ya, paling mahal. Betul. Paling mahal iya iya. Tuh lihat tuh. Sedih, kalau dia sedih, kalau gua pucat. Iya, tapi Rajata SMA udah bilang, aku SMA pengen di ini gitu. Aku bilang, hah abang tunggu ya lihat kalau ibu masih laku atau enggak ya. Aku juga gitu jawabannya. Oke berikutnya. Statement yang kedua, ketika lulus SMA ternyata Rafathar pulang ke rumah dengan keadaan sudah memiliki tato gambar papa dan mamanya. Wah. Kelas berapa? SMA. SMA. Rafathar pulang ke rumah, tato kanan gambar papa. Di pipi, nggak lucu ya. Papa boleh dua nggak sih? Nggak boleh satu aja. Apa? Sedih. Oh, sedih. Nggak boleh ya tato ya. Bukan karena gue sendiri tuh nggak nato. Kalau mau naro gambar mau papanya nggak usah di badannya, di hatinya aja udah cukup. Oh. Kalau kamu? Pengennya dua. Oh seneng tapi seneng kan, tapi kan gitu sweet ya, gitu ya. Foto sweet, ibu bapaknya. Gitu ya. Tapi kan kesel juga gitu. Iya. Daripada jadi foto ya. Ceweknya kan. Iya. Atau ya, namanya. Aduh. Atau namanya. Oh my God. Wow, ya, God. Oke okay, berikutnya. Oke okay, ini statementnya yang ketiga sesuai sama Araf ini kayaknya. Oke. Okay. Ketika Rafathar remaja tidak mau melanjutkan sekolah dan ingin bermain sinetron stripping 1000 episode saja. Jadi udah gak mau sekolah lagi. Oh. Gue tuh gak pernah loh ada tawaran 1000 episode. Itu banyak banget gak sih? Berapa episode? Oh. Nggak mau sekolah, nggak boleh, harus. Harus. Ya kalau gue senyum aja lah. 1000 episode ya. Ya gue liat, oh like father, like son. Iya, iya, iya. Namanya rezeki ya. Iya. Ya sekarang kan, sekarang satu episode tahun ini berapa? Kalau udah tahunnya dia udah gede mungkin, wah kan. Iya. Dia kenapa ciluk mbak itu ciluk mbak? Lumayan dia ciluk mbak Dina, aku dicuekin soalnya, oke. Oke, next. Saat SMP kelas 3, Rafathar ingin mengenalkan teman wanita terdekatnya. SMP kelas 3. SMP kelas 3? Oh, pengenalin pacar. Bagus. Ah, masih SMP, Pak. Bagus, gak apa-apa. Gue satu SMP ngenalin pacar. Kan 6 SD gue ngenalin pacar. Aduh. Gak apa-apa kalau gue mah yang penting kan dalam pengawasan orang tua. Iya, benar. Bagus. Iya, bagus. Cewek, kalau bukan cewek, naik. Iya. Ya aku juga. Aku juga kalau ibu-ibu ya itu kita antara dianya kita sedih ya enggak sih? Dia udah punya cewek lain kan selain kita, benar enggak? Ya, kan yang kedua ya harus dilihat ceweknya. Iya. Oh ini galak nih kayaknya ya. Kalau aku mau bagus nah yang banyak ya kamu pacarnya. Mama tuh lagi kerja, A. Mama masa diciluk ciluk Mbak. Iya benar puas-puasin ya sebelum ini ya. Eh kita main ciluk Mbak, yuk kita iklan dulu ya. Kita main ciluk Mbak ya. Ciluk Mbak cuma ciluk. Ciluk. Mbak. Ciluk. Jadi mana-mana ciluk. Oke, kita balik lagi habis ini ada Jumat Curhat on Sarset, tetap di sini.